semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tentunya masih di Tata Channel. Nah, kali ini saya sedang berkunjung di Pantai Bali Kambang. Pantai Bali Kambang merupakan salah satu dari sekian banyak pantai yang tersebar di wilayah Malang. Pantai ini cukup terkenal loh, karena adanya Pulau Ismoyo yang berada di tengah pantai. Untuk menyeberanginya, kita harus melewati sebuah jembatan ya. Nah, di Pulau Ismoyo itu terdapat sebuah pura yang bernama Pura Armata Jati yang digunakan sebagai tempat peribadatan agama Hindu di sekitaran pantai. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menyeberanginya ya. Jangan lupa untuk ngikutin perjalanan dari saya. Jadi, di Pantai Bali Kambang ini, kondisinya cukup ramai ya, karena memang Pantai Bali Kambang merupakan ikon dari Malang. Dan untuk tiket masuknya, senilai Rp15.000 per orang. Pantai Bali Kambang ini terletak di Desa Sri Gonjo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Perjalanan ke pantai ditempuh dengan jarak sekitar 2 jam dari pusat kota Malang, sekitar 56 km dari alun-alun kota Malang untuk menuju ke Pantai Bali Kambang ini. Dari sini kita bisa melihat Pulau Ismoyo yang ada di seberang sana. Kita akan melewati jembatan untuk menyeberanginya ya. Kalian bisa lihat ya, Pantai Bali Kambang ini mirip sekali dengan Tanah Lot yang ada di Bali. Buat kalian semua yang pernah atau sering ke Tanah Lot Bali, mungkin sekilas mirip ya, hampir mirip dengan pantai di Bali Kambang ini. Di sini kita bisa melihat Pura Armata Jati. Suasananya seperti berada di Bali. Menarik kan? Jadi sekarang saya sudah berada di tengah-tengah jembatan ya. Kanan kirinya ini sudah lautan. Pemandangannya tuh bagus banget ya di sini. Saya rekomendasikan, jadi buat kalian semua yang ke Malang, jangan lupa mampir ke Pantai Bali Kambang ini. Pasti dijamin ketagihan deh. Saya akan menuju ke Pulau Ismoyo untuk melihat lebih dekat bagaimana pura ini ya. Jadi
sebelum kita memasuki Pura Armata, di sini ada perhatian khusus, yaitu yang pertama bagi wanita yang sedang berhalangan dilarang masuk, dan yang kedua bagi keluarga yang masih berduka atau keluarganya mungkin ada yang meninggal sebelum 7 hari, kita dilarang untuk menuju ke Pura Armata ini. Di sini juga tersedia flying fox, jadi buat kalian semua yang ingin merasakan sensasinya terjun dari Pulau Ismoyo menuju ke pantai, bisa coba ya di Pantai Balikambang ini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga sedikit bermanfaat ya buat kalian semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel saya semakin berkembang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berliburan. Thank you.